Belum lama kecelakaan bus pariwisata terjadi, insiden kecelakaan kembali terjadi di Tanjakan Cai, di Kecamatan Wado, Sumedang. Kali ini sebuah truk pengangkut pakan sapi terguling pada Selasa pagi. Setelah ditarik oleh truk lain, truk pengangkut jagung pakan sapi itu akhirnya bisa dievakuasi dari lokasi kejadian. Evakuasi terpaksa melibatkan truk yang sedang melintas karena kendaraan derek tidak kunjung tiba. Sopir truk mengaku mesin kendaraan tiba-tiba mati saat melintas di Tanjakan Cai. Truk yang hendak menuju Garut dari Cirebon ini kemudian bergerak mundur hingga terguling. Mau ke Marangbong, ke itu PT Agro. Oh, pakan sapi? Iya. Berarti mundur lagi kejadian itu ya? Mundur juga sedikit. Mati mesin mendadak. Mati mesin langsung jumping. Berapa ton kira-kira? Ini masih sedikit, cuma 5. Tapi nggak tahu kejadiannya kayak gini, udah biasa. Kalau sering lewat sini, Mas? Sering. Kemarin juga lewat, bawa 7 ton. Akibat insiden ini, sopir dan kernet menderita luka ringan. Dia tuh pas nanjak udah nggak kuat, mati mesin. Jadi himbauan terhadap pengemudi yang lewat Tanjakan Cai ini gimana nih, ya, Pak? Kapan kondisi kendaraan. Ya, kalau kendaraan sudah kuat, ya jangan bawa barang terlalu banyak dan jangan lewat sini. Sementara itu, polisi sempat memberlakukan sistem buka-tutup lalu lintas selama evakuasi berlangsung. Yanwar Aditya, Sumedang.